Gak lucu kan? Ini lucu banget. Halo, ini kedipin loh. Halo guys, di video kali ini aku mau kenalin ke kalian lagi guys. Aduh maaf ini kok rambutku wele, aku tangi turu guys. Nah, aku mau kenalin ke kalian lagi kalau aku dikasih leopard gecko lagi sama temanku guys. Nah, ini tuh morphnya kalau nggak salah SHTCT, mirip banget sama punyaku yang lama ya, si Lala itu ya. Langsung aja kita lihat yuk gimana gecko baru kita ya guys ya, let's go. Nah, ini kondisi geckonya waktu hari pertama ya. Ini waktu pertama kali sampai di rumah, guys. Itu ini tuh dia sendiri yang ngirim, yang punya sendiri yang ngirim ngasih ke aku, guys. Jadi aku nerima sendiri, nggak dikirim-kirim pakai ekspedisi. Nah, dikirimnya tuh pakai ini tin wallin ya, guys. Ya ada tisunya juga. Kita buka dulu yuk, guys. Let's go. Nah, ini udah kebuka, lucu banget ya. Dia ini kondisinya sehat banget, guys. Rakus juga, jampi juga, guys. Dan galak, guys. Dia ini nggak pernah dihandle, katanya temanku, ya ampun. Nah, jadi ini dia, guys. Gecko baruku yang dikasih sama temanku. Nah, itu... Nah, geckonya ini dikasih soalnya temanku itu sudah kebanyakan gecko, guys. Dia tuh udah punya 2 gecko dan dia beli 1 gecko lagi dan dia ngerasa itu kebanyakan jadi dikasih sama aku guys. Nah, ini tuh morphnya sama persis ya kayak Lala ya guys ya. Morphnya tuh SHTCT, jadi dia itu warnanya itu mirip-mirip sama Sunglow guys, tapi Sunglow itu ekornya dia kalau nggak salah warnanya juga oranye ya kayak badannya. Nah, ini tuh enggak guys. Kita coba buka aja kandangnya guys ya. By the way, ini tuh leopard geckonya apa ya guys ya? Galak guys, sumpah ini tuh leopard geckonya galak loh. Biasanya leopard gecko tuh kan terkenal jinak-jinak tuh guys, kayak baik gitu. Ini tuh galak guys, aku pernah sekali digigit wesan sama ini. Nah, ini tuh setting kandangnya super duper simple, lihat guys. Nah, di sini ada aku alasnya substrat pakai koran, terus di sebelah sini ada dekorasi sedikit, dan di sini aku ndak punya hiding cave lagi soalnya guys. Jadi aku mau gak mau bikin dewek kayak gini, kayak karton tak karetin, dia kadang masuk ke sini buat hiding cave-nya. Nah, tapi dia lagi nggak di hiding cave, sekarang dia lagi keluar, dan di sini ada water dish ya. Ada water dish di sebelah situ. Aku takut guys mau deket-deket soalnya dia itu gigit. Nah, jadi kayak gini ya guys ya geckonya. Ini geckonya bagus loh guys, sungguhan bagus. Dia tuh kondisinya mulus ya, jari-jarinya lengkap, ekornya lengkap, dan matanya itu lucu guys, agak belok, agak lebar guys. Nah, tapi dia ini galak guys, mungkin jarang dihandle. Terus aku tanya temenku, ini kok iso galak yo, ini gak pernah mau handle lah, gak pernah mau pegang lah, katanya gak pernah guys. Pantes aja kalau punya aku si Lala sama si Lulu itu dia dari baby udah sering tak pegang-pegang, apalagi si Lulu ya peliharanya dari baby banget guys. Nah, jadi di sini aku mau coba mau keluarin ya, tapi aku wedi guys, soalnya dia aku nyokot loh, aku pernah dicokot sekali. Ini kita pelan-pelan aja dulu. Nah, selain itu dia tuh waktu itu juga jampi banget guys. Waktu pertama kali datang tuh jampi ya soron. Ini mendingan, ini besar mendingan, ini kita taruh di lantai ya. Nah, halo. Dia belum punya nama guys, by the way, tapi dia tuh sehat, dia tuh nafsu makannya tinggi banget guys. Dia tuh apa ya, persis kayak si Lala guys, dia tuh makan apa itu nafsu makannya tinggi banget. Nah, jadi dia ini proporsional banget ya guys, yang nggak kegendutan, nggak kekurusan, jadi ya perfect tuh, lihat dari ekornya, badannya ini perfect banget ya. Tapi jari-jarinya, jarinya ini, oh jarinya 5 kok guys, akhirnya jari belakangnya 4 guys, 5 tidak no kok ya. Lucu banget guys, tapi dia tuh galak, kadang kalau dikagetin dia tuh gigit guys, atau kalau lagi apa ya, feeding respon gitu loh, feeding respon dia tuh gigit. Tapi ini kok cuman-cuman jinak ya guys ya, dia waktu itu tak handle gini lompat loh guys di tanganku guys, dia nggak mau di handle. By the way, ini gendut banget ya, termasuk ya ada itu, dia nyimpen cadangan lemaknya di badan. Tuh lihat tuh. Oh, tumben kok udah jinak ini kamu, huh? Udah jinak. Waktu pertama kali datang dia itu stres kayaknya guys ya. Jadi dia itu jampi banget guys. Sekarang udah jinak, ini lucu banget ternyata udah jinak ya. Halo. By the way, dia warnanya agak kusam guys. Apa mungkin dia itu mau shading ya? Lucu ya mukanya ya. Loh, lucu gak? Lucu kan? Ini lucu banget. Halo. Ini kedipin loh. Oh iya guys, ini aku mau tanya ke kalian dong, ini kenapa ya? Kok kulitnya warnanya ada buah-buah agak kusam gini guys, yang bagian sini kelihatan nggak? Nah, yang bagian sini ya. Itu kalian tahu kenapa atau mau shading atau gimana ya guys ya? Boleh. Aku takutnya jamur atau apa malah nanti.
ya boleh di komen di bawah yang buat kalian yang ngerti tentang gecko ini kenapa apa itu kulitnya ya guys ya. Oke, kita taruh dulu di kandangnya ya, terus kita nanti kasih makan. By the way, dia sudah buang kotoran di situ ya, tapi dia tuh belum buang kotoran yang yang kotoran yang besarnya guys, yang hitamnya. Dia masih kayak buang semacam kalsium di sana. Tapi dia belum buang kotoran dari pertama kali datang. Ya, semoga dia baik-baik aja. Nanti kita coba kasih makan, terus kalian yang punya ide nama dong tolong komen di bawah kasih nama siapa ya kayaknya ya. Kasih nama siapa ya enaknya ya. Soalnya gekoku itu aku udah punya 4 gecko sekarang guys. Ada si Lala, Lulu, terus ada Lily ya yang kemarin baru dikasih sama Max itu dia namanya Lily, terus ini dikasih sama temanku namanya William. Ini namanya siapa ya guys ya? Lele ya guys ya jenenge Lele. Ayo wes. Lele, Lala, Lulu, Lily, Lele. Mantap wes. Oke guys, kalau gitu kita bawa ke belakang dulu aja yuk. Kita coba kasih makan sama isi airnya itu loh. Airnya water dish-nya udah habis ya. Kita isi air sama kita kasih makan. Let's go. Nah ini dia guys, aku udah punya satu kecoak di sini buat tes makan dia. Sini sini. Mau enggak dia makan? Hai. Nih loh, enggak kelihatan mungkin dia ya. Nih. Bro, bro. Hey. Loh, mau enggak? Mau enggak? Nah, sini. Sini. Enggak lihat dia. Lah, jatuh, guys. Jatuh kecoaknya, guys. Wah, mana ya? Oh, itu. Bentar. Maaf. Nih, kita ambil kecoaknya. Hup. Aduh. Nah, itu tuh. Mau dia makan, guys. Udah. Jadi langsung makannya tinggi banget. Tuh, lihat. Nah, jadi segitu dulu video kali ini. Gekonya udah mau makan. Gekonya, nafsu makannya tinggi banget sih. Ini sama persis kayak punyaku yang Lala. Atau emang geko-geko yang morphnya SHTCT itu dia nafsu makannya tinggi ya guys ya. Mungkin aja, mungkin bisa sih. Yaudah, terima kasih sudah menonton guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!